sedang PPKM, jadi kita nggak boleh makan di tempat, harus take away. Kasian ya guys, sepi di sini. Mudah-mudahan cepat pergi COVID ini dan semua lekas kembali normal. Sebenarnya bukan resto ini aja yang kasihan, banyak pedagang kecil yang susah penghasilannya akibat pandemi ini. Ardi Mobi juga kasihan guys, karena subscribernya sedikit. Bantu kami ya dengan tekan tombol subscribe. Oke, sudah kita bungkus makan siangnya, sekarang kita mulai tes mobil ini di jalanan menanjak. Nah, kebetulan ini jalannya mulai nanjak nih guys. Nanjak, otomatis distribusi beban langsung pindah ke belakang. Semakin curam tanjakannya, semakin jauh ke belakang. Hal ini akan menyulitkan mobil yang menggunakan sistem penggerak roda depan. Lantaran ban depan jadi mudah kehilangan traksi. Jalanan seperti ini buat Toyota Rush sebenarnya adalah makanan empuk. Lantaran daya cengkram bertambah dengan pindahnya titik berat ke belakang. Oleh sebab itu, kita harus menggali torsi dengan baik dan menjaga agar mobil tidak kehabisan momentum di tengah. Akhirnya kamu tetap bisa menanjak dengan tetap memposisikan tuas transmisi di D. Tinggal kick down, atur gas pijakan gas sekitar setengah dan biarkan mobil terus meluncur. Cuma kalau di D susahnya adalah kamu harus paham karakter perpindahan gigi mobil resmu. Salah menjaga irama gigi akan pindah ke posisi lebih tinggi dan kehilangan momentum. Jadinya meski mobilnya berpenggerak roda belakang, tapi bisa saja nggak kuat nanjak kalau transmisi di posisi tinggi. Hal paling penting nyetir di tanjakan begini adalah jangan grogi. Karena bila grogi, maka segala teori yang ada di pikiran akan lenyap dan bisa kehilangan kendali atas mobil. Untuk
jalanan turunan seperti ini, mobil bertransmisi matic disarankan tidak hanya mengandalkan rem, tetapi juga perlu dibantu dengan engine brake agar kerja rem tidak terlalu berat. Seandainya hanya menginjak rem yang menambah beban dan menghentikan laju mobil, hanya sistem rem saja, tidak dibantu dari mesin. Apabila terlalu lama menginjak pedal rem, dikhawatirkan terjadi vapor lock atau kondisi di mana rem menjadi panas dan minyak rem mendidih. Ketika mendidih, minyak rem akan menimbulkan uap air yang dapat menyebabkan rem blong. Cara menggunakan engine brake, cukup memindahkan tuas dari D ke 2 atau L. Sebaiknya hal ini dilakukan dalam kecepatan rendah. Setelah melewati tanjakan dan turunan, ternyata seperti yang kita bilang di awal ya guys, jalanan seperti ini adalah makanan empuk bagi mobil berpenggerak roda belakang seperti RAS ini. Jadi gimana pengalamanmu dengan mobil di tanjakan? Share ya di kolom komentar. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalam. We'll be right back.